Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andika Herman Channel, channelnya para pecinta Bila. Oke, buat teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan dalam segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, kali ini saya mau mereview golok sembelih full tanduk nih dengan modelnya model candung. Nah, ini dia ya, goloknya sudah terlihat. Ini tuh handle-nya ukiran macan ya, pokoknya ini kualitasnya super premium, tampilannya mantep, mantep banget lah. Nih kita perlihatkan ya, seperti ini nih teman-teman. Pokoknya juara lah ini. Buat teman-teman yang suka koleksi golok, ini wajib punya banget ya, karena ini golok Sultan abis, full dari tanduk kerbau pilihan ya. Dan ini semuanya tanduk padat, bukan tanduk kopong ya. Terlihat nih, ini model candung. Di sini kita kasih aksesoris simpai, dan untuk simet metingnya juga ini kita ukir ya, menyerupai kujang. Dan di sini ada aksesoris dari logam kuningan. Nah, ini bisa dilihat nih ukirannya, ukiran singa ya, mantep banget, keren banget, keren abis lah pokoknya ya. Ih, super premium kelas sultan. Untuk bilahnya seperti ini nih. Ini modelnya model candung, teman-teman. Jadi model candung itu model terbalik ya. Seperti ini modelnya. Untuk materialnya kita terbuat dari baja bar chainsaw ya. Jadi bar chainsaw itu X gergaji mesin. Untuk kekuatan, ketahanan dan segala performanya itu bar chainsaw ini hampir setara dengan baja-baja modern sekelas Bohler K110 ya. Ini baja sangat sultan ya, mahal juga ini. Walaupun limbah ini, tapi mahal banget ya, karena setara dengan baja-baja modern nih teman-teman. Untuk ini produksi bajanya ini dari Jerman ya, sama seperti Bohler juga ya. Untuk panjang bilahnya nih kita hitung, panjang bilahnya 30 cm teman-teman, pas 30 cm, ketebalannya ini 4 mili, dengan terlebarnya ini 3 cm ya, 3 cm. Enak banget nih buat teman-teman yang suka jagal, buat yang suka nyembeli. Ih, mantep banget. Untuk handle-nya kita hitung, ini handle-nya 15 cm dari ujung pangkal ya, dari pangkal sampai ujung kuping ini 15 cm. Mantep banget, cocok banget nih untuk koleksi. Buat teman-teman yang hobi koleksi golok, ini mantep sekali. Enak banget ya di genggamnya juga. Untuk gaya dorong ataupun gaya tariknya, kita coba tes ketajamannya seperti apa. Seperti biasa, ini kita stropping dulu ya. Nah, stropping dulu supaya ketajamannya halus. Oke, kita tes menggunakan media tisu ya, tisu satu lembar. Masya Allah ya, untuk bar chainsaw STHIL ketajamannya mantap sekali. Ini hampir setara sama Bohler K110 ya. Untuk tisu lolos ya, tisu lolos ya. Masya Allah, sangat mantap sekali. Ini hati-hati yang menggunakannya, harus bijak dan penuh kehati-hatian, karena ini sangat-sangat tajam teman-teman. Sangat-sangat tajam. Kita coba lagi. Kita coba lagi nih. Masya Allah ya. Lanjut, kita menggunakan kresek nih. Ini kresek tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, sangat licin, sangat lancar sekali. Masya Allah. Kita coba lagi. Masya Allah ya. Kita coba lagi nih, sekali lagi ya, biar gak penasaran ya teman-teman. Kita coba muk-muk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mantap. Masya Allah. Silahkan nih buat teman-teman yang minat dengan golok sembelih candung, super-super premium, ukir singa ya, mantap banget, full tanduk premium. Ini harganya murah meriah teman-teman, Rp1.300.000 aja. Enak banget ya, dipandang, dilihat, diraba-raba, dipegang-pegang, mantap banget. Pokoknya buat teman-teman yang berminat, langsung aja let's go. Ini stoknya ada satu ya,
stoknya juga limited edition, cuma ada satu. Jadi langsung aja di order, langsung aja japri ke WhatsApp yang sudah tertera di video ini, oke? Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bilang.